السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله ما شاء الله. Gubernur Zaini Abdullah mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk menjadikan peringatan Isra Miraj sebagai momentum untuk memantapkan dan juga meningkatkan pelaksanaan salat sehari-hari. Zaini juga mengingatkan dengan spirit salat dan juga kebersihan jiwa serta kesucian nurani, maka Aceh akan mampu dibangun sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Penegasan tersebut disampaikan oleh pria yang akrab disapa Dotto Zaini itu dalam sambutan singkatnya pada acara peringatan Isra Miraj yang dipusatkan di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, Senin 24 April 2017. Sebagaimana diketahui, Isra Mi'raj adalah peristiwa di mana Rasulullah SAW melakukan perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian beliau dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Sementara itu, sebagai penceramah, Ustadz Habib Jindan bin Novel dalam ceramahnya juga menegaskan bahwa sentral dari sebuah negeri adalah masjidnya. Dan hal inilah yang digambarkan dengan jelas oleh Allah dalam perjalanan Isra Nabi Muhammad SAW, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Habib Jindan juga mengungkapkan bahwa perjalanan Isra, Malaikat Jibril mendampingi Nabi Muhammad SAW selalu menyarankan kepada Rasulullah untuk melakukan salat pada tempat-tempat yang penuh dengan sejarah, baik yang telah lampau maupun yang akan menjadi sejarah di kemudian hari. Habib Jindan juga mengungkapkan bahwa dalam riwayat juga disebutkan Rasulullah selalu memprioritaskan dan menjadikan salat sebagai sarana untuk menghibur diri serta mencari jalan keluar.